Hari ini kita akan membuat umpan ikan bawal serbaguna. Ini bisa dipakai juga untuk umpan ikan harian, yaitu ikan mas, dan juga bisa dipakai untuk umpan ikan bawal. Karena untuk kolam-kolam di daerah Jakarta itu biasanya airnya berwarna keruh atau warna hijau. Nah, untuk umpan-umpan tersebut akan saya coba saya racik karena hari ini juga sekalian saya akan mancing ikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung saja. Ini juga ada ya, pelet cap wayang, ada telur, ada blue band atau pilma, ada ini namanya sunbell. Ini harga 10.000, nanti kita pakai juga. Ini juga ada kinoi untuk pengerasnya. Nah, ini kita pakai umpan dasarnya itu pelet 781, nanti akan kita seduh. Dan juga ini ada esen, itu esen tenggiri yang kita pakai. Ini cukup hanya dipakai satu tetes saja, karena untuk esen-esen yang seperti ini juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ikan pada kabur. Oke, langsung kita mulai tutorial ini. Kita masukkan, yaitu ini namanya pelet 781, yaitu ini pelet yang biasa dipakai buat umpan-umpan ikan bawal atau ikan mas harian. Ini kita seduh dengan air panas, kita tunggu beberapa menit saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita tunggu 3 sampai 4 menit. Nah, ini sudah mulai bisa diaduk. Nanti kita aduk. Setelah 4 sampai 5 menit, nanti kita percepat. Umpan 781 ini memang wanginya ini kurang begitu enak ya. Kurang menyengat sekali. Jadi, kita aduk-aduk dulu. Oke. Kita coba. Nah, ini sudah mulai agak lunak. Setelah kita aduk-aduk hingga menjadi nah, ini udah agak halus hingga menjadi halus. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kita siapkan telur. Nanti telur ini kita campur semuanya saja. Lalu kita aduk-aduk kembali. Setelah itu kita siapkan, yaitu bisa teman-teman pakai apa namanya blue band ya, ini untuk merangsang ikan agar supaya cepat makannya. Kita masukkan blue band secukupnya saja, itu bisa 1 sendok atau 1/2 sendok. Lalu kita aduk kembali hingga rata. Oke, kita aduk-aduk terus untuk umpan ini. Ini kita akan pakai bersama teman-teman untuk mancing ikan bawal sebenarnya, tapi ini biasa kita juga pakai untuk umpan ikan mas. Jadi ini bisa dinamakan umpan serbaguna. Ini biasa dipakai umpan-umpan ini buat oleh teman-teman di empang-empang untuk harian. Untuk umpan
ikan biasa yang dipakai untuk lomba, yaitu biasa banyak dipakai adalah umpan putih. Itu adalah aturan yang biasa dipakai di empang-empang ya, untuk pemancingan di kebanyakan wilayah daerah Jakarta. Oke, diaduk-aduk terus hingga menjadi rata. Masukkan esen, karena untuk esen-esen seperti ini biasa saya beli itu Rp10.000. Ini kita masukkan hanya 1 sampai 2 tetes. Ya, kita masukkan. Ini karena terlalu banyak biasanya malah ikan pada kabur, dan itu biasa teman-teman biasa kadang-kadang terlalu banyak, itulah yang membuat ikan malah menjadi tidak makan. Oke, kita aduk-aduk hingga rata. Nah, ini sudah cukup bagus rata. Kita siapkan namanya cap wayang, yaitu ini agak amis ya, ini wayang amis. Oke, kita masukkan umpan tersebut. Ini cap wayang ini kita pakai kurang lebih sekitar 20% nya saja. Oke, ini saya rasa cukup. Lalu kita aduk kembali hingga rata. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini sudah mulai dia rata. Oke, teman-teman. Lanjut kembali, kita siapkan sunbell. Ini sunbell ini bagusnya dipakai untuk umpan ikan mas ya, tapi kita coba juga nanti diumpan ikan bawal. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan hanya 2 sendok. Masukkan untuk ini, untuk hanya pelengkap ya, rasa amis nanti ya. Oke, cukup. Nah, terlalu banyak untuk lomba-lomba ya, mungkin boleh juga dipakai biasanya untuk umpan-umpan campuran umpan ikan apa di lomba-lomba harian. Nah, ini kita aduk lagi hingga menjadi rata. Terus kita aduk. Seperti ini. Ini udah cukup bagus ya. Oke, setelah itu nanti kita akan pakai kinoi untuk pengerasnya. Oke, kita masukkan kinoi secukupnya saja. Yang penting ini nanti umpan ini kita akan coba di pemancingan. Oke, ini kinoinya memang sudah tinggal sedikit, nanti akan kita tambahkan kinoinya. Lanjut kita masukkan kinoi. Ini kita pakai kinoi kristal ya, teman-teman. Kinoi kristal itu harganya antara berkisar 1000 sampai 1500 per bungkus. Oke, ini mulai bagus ya teman-teman ya.
Oke, kita tambahkan lagi. Kita aduk lagi hingga menjadi satu atau menjadi rata. Oke, dirasa ini sudah cukup lumayan untuk dipakai buat teman-teman di empang pemancingan. Jika nanti kurang keras, teman-teman bisa pakai kinoi kembali. Oke, gitu aja teman-teman. Salam mancing mania. Oke.